Nama saya Pontianus Piraborong. Saya sebagai warga Desa Kenduela, datangnya program dari WPI kami sangat senang sekali, dan ada unsur-unsur mendukung untuk kami masyarakat Desa Kenduela, yaitu sangat membantu sekali, dan kami rasa gembira karena WPI itu sungguh-sungguh membantu masyarakat kecilnya kami di Desa Kenduela, yaitu berupa dalam kebun gizi kami selalu bergerak juga seluruh masyarakat di Dusun Tiga. Dengan adanya kebun gizi, kita bisa tanam sayur dan selain kita konsumsi juga kita bisa jual. Begitu, itu dampak ekonominya. Terus ada dampak sosialnya. Saya sebagai ketua kelompok, berarti saya menjadi teladan untuk anggota dan kelompok-kelompok lain yang ada di Desa Mangganipi. Begitu, itu dampak sosialnya. Hasil sayur ini dan tomat-tomat ini kami tabung demi pendidikan anak kami. Nah, hari ini kita di sini guna mengikuti kegiatan pelatihan ekonomi rumah tangga. Nah, untuk dari kami Selasi Sari, kami merasa cukup bangga di kegiatan seperti ini LSM sebesar WVI melibatkan kami Selasi Sari untuk sebagai mitra untuk menjalankan program-program WVI secara khusus untuk petani, petani jagung. Nah, harapan kami ke depan kiranya kegiatan ini terus berlanjut sehingga petani-petani kita yang pada dasarnya belum terlalu memahami tentang simpan-menyimpan, menabung, bisa kita arahkan sama-sama untuk bergabung dan lebih menjadi petani yang berdikari, petani yang berdiri di bawah kaki sendiri. Program ini bagi kami sangat luar biasa karena program di Dinas Pertanian ini berkaitan dengan peningkatan gizi keluarga dan ketahanan pangan itu sangat terbatas, bahkan lebih volumenya atau kuantitasnya jauh lebih banyak dibanding dengan yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Harapan saya program yang dilakukan oleh WPI ini karena posisinya sangat strategis. Apalagi Kabupaten Sumber Daya termasuk salah satu kabupaten yang angka stuntingnya sangat tinggi dan juga masih ada angka-angka gizi buruk. Kami mohon dukungan dari WPI supaya programnya tetap berlanjut di Kabupaten Sumba Barat Daya. Maka saya menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada HSBC dan WPI yang sudah memberi perhatian atau atensi dan kontribusi yang luar biasa di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekian.